Mama. Iya, mungkin teman-teman mikirnya gini, apa? Maaf ya, Mama marah-marah. Nanti SMP jadi lebih baik lagi ya. Ini juga apa ya, Mama? Iya. Iya. Nangis ya, bisa makan. Halo teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi sama aku Tina SL Adali. Ja. Ada Kak Ga. Lah. Nah, teman-teman, ini aku tadi habis pulang belanja ya. Segini banyaknya. Tadi borong-borong teman-teman terus enggak sempat masak, udah lapar duluan. Keduluan laparnya ketimbang masak. Ya wes, ini Mas Manggala tadi beli nasi kucing 3.000 satu bungkus ya, cilik pol. Oke. Cilik pol. Sego kucingnya, Mam le? Kecut. Mam sing apa? Sayangnya tadi tuh gak ada gorengannya. Kecut. Tadi itu sayangnya nasi kucingnya gak ada gorengannya teman-teman. Jadi cuma segotok. Untung tadi aku beli kerupuk. Minta sama papa itu le? Nduk. Minta papa sendok mas, anu Mbak Lica. Sendok. Tolong, Mbak Lica tolong ambilin sendok. Sendok tolong. Ya, mau sama porang. Iki apa? Kering. Sego kering harus sego apa pi? Teri. Cuma ada 2 tok. Kering karo teri tok. Ya. Teri. Iya, duduk iki teri. Dereja duduk situ, duduk sini biar kelihatan. Duduk sini biar kelihatan. Ini papa, mama apa lagi? Barang sebentar. Ayo tau makan bareng. Bisa maem enggak? Sama roti awal-awal ya. Gimana kan diwi? Maem ayo maem. Ini mama suapin. Tadi ini pedes mantep. Sejen apa? Wis, ujung mana bubuk ya Gusti banget. Ini mama suapin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Mbak Lica itu makannya memang kayak gitu, susah-susah ya, gampang. Ya, ya. Soalnya tadi apalagi udah ngambil-ngambil roti. Ada bumbu sate. Mau bumbu sate enggak? Enggak. Jadikan satu dong. Waktu mancing toh. Napa? Dan jalur ibu rom. Jadi toh. Nah. Apa? Aku sih cium aja. Sama rata sama papa. Aku wis mung mangan siji, papa iki. Tek menang wis siji tok njaluk mangan piro? Jitre jitok to njaluk uji. Gak warek. Nek mangan siji mulo. Mangan dikurangi. Lah iya makane tak kurangi mangan siji. Kowe gak kurangi aku. Ojo ojo. Aku seneng terli nek mah dijaluk. Enak nggak beli ya? Enak. Pedes. Iya pedes. Nggak kurangin ya? Duh. Patrah mamanya pengen sambil teri. Ngomong. Nah jarimu makanmu kurangin lah, ya bener atau tak kurang? Tapi. Iya. Tapi. Habis. Aku kalian makan dong. Pedes. Pedes. Enggak. 5 sendok menjadi 3 sendok. Ica. Ica. Jari ini ngurangi mangan. Tapi apa buat jaluk nih? Iya. Juga tuh leh, wes tau? Siji mau. Lah mau siji tau, wes tau? Ah, iya. Mau jadi ngurangi mangan. Ya ngurangi mangan mah masih siji ya. Mau jaluk mama sih tinggi aku yuk mangan nih.
Timbal tambah siji gak kurangi. Ono jare ape diet. Ya ono mamah ra jelo aku cito. Ya mamah jelo. Yo wis tau loro. Tu adek jelo. Nica. Satu loh. Alhamdulillah. Mau mau? Kalau satu ini jangan. Aduh ini ngelukin ditulang. Ini mau. Saya gak niat ngeingok. Jajan lo ditulang nih. Harus dilelo-lelo. Dilelo-lelo. Ayo makan dilelo-lelo. Mom. Ya lu. Dia tidak teman kerupuk. Ini sih kek. Nasa. Iya. Ya. Sitek. Cuil lagi. Akhirnya. Yo, parah. Akhirnya. Parah di video lo cuma nih ngono. Wei, tadi nanti yang kamu tahu. Iya, aku dia tuh lo tau. Wah, alah. Mau di video kok. Aku cuma kerupuk. Jadi lo. Lu tak kaya tak kena. Yo. Yes, this is the pink dog. Get prung satu suapan makan tuh yo. Enggak gila. Apa enggak sang anu kata nugel get prung ngene atau lah. Lah kan ngicek janji anda lah. Amit, Amit ini lewat belakang sana. Amit ini lewat belakang, enggak kok lewat ngarep sayang. Lewat depan ya. Ngerti Amit kok lewat depan. Lewat belakang. Nah gitu. Soalnya kakak lagi maem. Ojo amit-amit kak galeng lo ya. Kak galeng gak lapo-lapo jebu amit-amiti. Guyu. Kak galeng amit-amit pi. Amit-amit gendut. Jangan amit bareng deh. Iya, tak warai yuk. Amit. Ini punya siapa? Oh, satu semua. Tek jek ireng lo. Ini punya siapa? Ini coba pabrike. Punya kakak ya. Apa tek unggah pabrike putar e. Lah wis ireng gabreng piye? Ini punya siapa? Punya Lica, ini punya siapa? Lica. Ini punya siapa? Lica. Lica. Kakak. Lica. Ini punya siapa? Lica. Lica. Lah, ini bisa punya siapa kakak ya? Lalu, latris. Papa kira sambuk kayak begini. Sambuk antok mas loh. Mangan, weh. Wong urip yo mangan karo ngopi. Apa mangan ngopi. Kok dibilani Pak Ane, anake kok ora bener tukang mangan. Tapi yo makme yo ana batas e le. Iya. Lah anakmu mangan gak arti batas are. Kuwi apa nek dineh genti wong riwari-riwari wiwai. Wong kontane urung ber iki lho. Yo kok dhisik to lang. Baleni, aku mau gak bukan ngedit. Mau tau kayak gini kelakuanmu sih ngape? Kok di sini yoli gede di sini, kok tanya di bar kayak gitu? Strawberry. Strawberry galau, adine gak dungu, adine muni strawberry. Papa wis njukuk kang ngombe, Pak. Kuwi anakmu orang. Orang. Iya. Boleh. Mulih tuku mana sopan. Padu prono. Pawi sing sopan. Di kebuas ora larut-larut. Coba tolong. Oh, ayam. Ya ayam kok ning kene. Padu konten ning segenda, reti ora. Iya di konten gak tau gendah. Loh, Amit kok sidik itu apa?
kan ngombe air dingin wong akeh. Iki to. Tidak dingin. Sin cai pa. Bang. Ini mie senci. Iya senci. Penoroknya noroknya uang kan mau tua terus niki sopan tuh lah. Iya, aja belum bisa Taiwan tuh. Sopan ngono kuwi. Iya, ayo deng diakhiri. Lha kan jika nggih konten sedulur-dulur diakhiri videone gombal ngono ki sopan. Ora. Wong dereng wesan, lha iki gak tau dhisik so dhisik serius yo. Kan dhewe konten kok liyane ngono kuwi reti sing jinakane acting. Ya acting wis acting. Acting sing apik. Kena dadi dirimu sendiri no aku yo. Kan ning video iki sing gendha, ayo koyo dulurmu liyane ngono kuwi asline nek mburine sungkir walik jempalik jempolak jempalik gurujal gurujal tapi ning video reti acting sopan santun. Iya. Halo, Pak. Cengengesan no. Kita namu cengengesan di kandani paning konten, Pak. Ya kok kok kandani ning kan dia. Halo. Lah kandani karo geng guyu tak kandani karo nesu jarine aku jahat. Loh iya. Eh? Rene rene rene. Gula dina pengen nguyot di kamar mandi. Seto, lu apa ya? Ya, ge tak copot sih. Wong sing pinter karo Adini. Nyo karo kakak di terkakak di kamar mandi. Nyo, ter kamar mandi Adini. Iya, piye? Ya, Adini apa pipi saja. Ayo dia ono to. Mula mula ngomong bareng ben reti. Nyo. Adi, ter. Ayo pipis sama kakak di kamar mandi. Ayo. Ayo pipis. Ayo. Duh. Sing halus to, Lang. Ya kok pengen turu. Yo ora pengen turu ngene iki jenakane. Ayo, ayo, Dok. Ayo, Cak. Halo, Pak. Halo. Mohon. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wis tak ngidoni katune. Duh. Kenyang ngerti. Iya, pirina sekarang juga. Tiupnya berdua, Lisa mau tiup juga. Nah, teman-teman, hari ini adalah hari ulang tahunnya Mas Galang. Ini lilinnya mau dipasang lagi. Biar nanti Mas Galang tiup lilin sama Dek Lica. Ini kita ngasih surprise kecil-kecilan buat Mas Galang ya, karena udah gede. Tadi juga Nagi katanya kadonya mana mah gitu. Wah, kadonya mana? Wis di surprise gitu, alhamdulillah jadi lu kado bareng. Kadonya sebenarnya wis jajan ke sama sekolah itu kedua. Tiup lilin. Apa? Mau? Kakak, oh kakak yang tiup lilin. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga, ye tiup lilin, ye. Salim, selamat ulang tahun kak. Selamat ulang tahun kak B. Selamat. Ultah. Ulang tahun kak, gimana? Nah teman-teman sekarang ini kita mau tahu mie quiznya dari Mas Galang. Ini Mas Galang ulang tahun, mie quiznya mau mie quiz apa aja, nggak usah dipotong. Nanti paling nggak dimakan kuenya. Kakak mau makan kue? Iya. Akhirnya nggak gelem, biasanya kue ulang tahun udah nggak gelem. Ya gitu, potong kuenya, potong kue. Mas ada pun ya, ya potong. Mau buat papa dulu, yeay. Makasih. Mama. Makasih. Dirja sini Dirja. Ma. Saya juga. Ma. Buat kakak. Nah sengaja beli kuenya juga yang kecil-kecilan. Karena memang biasanya kita kalau hari ulang tahun itu kuenya itu jarang banget kemakan. Pasti kita kasihkan sama orang yang mau. Kue kecil-kecilan kayak gini kemarin-kemarin sebagian ada yang mubazir yang gak sengaja numplek terus akhirnya buat main-main celoreng-celoreng. Kalau ini nanti dimakan aja kalau Mas Galang memang mau. Coklat kak, coklat. Ati bilang gak ati coklat kak? Sedih ati, sedih ati, ati sedih kak. Aku coklat. Iya. Aku coklat.
mau ya wes toh. Nah ini sekarang apa request permintaan dari apa doa dari Mas Gelang mau doa apa di hari ulang tahunnya? Doa apa? Ini tak taruh dulu kuenya, rasa mangan wae. Oke, request doanya mau doa apa? Doa apa, Pak? Nah, kamu doa buat diri kamu sendiri. Iya toh. Apa? Yo lagi serius yo lara samangan bareng lara anak era apa aneh ya berdua ini. Requestnya mau doa apa? Panjang umur. Iya. Ya panjang umur pasti selamat ulang tahun ya panjang umur lang. Iya. Mas Gelang punya doa apa gitu buat kedepannya? Doanya semoga diberikan kesehatan selalu teman-teman Mas Galang ya. Tambah gede, tambah pinter dan nakalnya dikurangi ya iya enak dibilang manut apa? Manut omongannya mama sama papa ya kalau jadi dibilangin soalnya sudah masuk SMP bisa harus apa? Bisa harus disiplin ya, disiplin Diuk. Dan bertanggung jawab papa iya. Alah malah gusek manganan. Siapa dari bawah itu? Hah? Iya teh. Wis kono tok. Ya lah kok kamu gak kebagian. Oh. Sini, sini ya, sini duduk sini. Di sini, di sini, di sini. Sini sini kakak di tengah, papa di sana kalau gitu geser. Saya enggak geser-geser. Kakak di tengah, papa di sana. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Adik di sini, adik di sini. Kan bajunya banyak Mas Gelang pakai itu wae toh. Oh, ini yang sesuai. Di sini, adik. Ini baju, kan, ya? Baju dari Taiwan ini bekas, nih baju dua, bekas oh Dik Lica potong kue sendiri. Nah teman-teman selamat ulang tahun buat Mas Gelang panjang umur sehat selalu jadi anak soleh anak berbakti pada anak yang berbakti pada kedua orang tua. Ya aktifnya boleh aktif tapi yang positif. Kalau dikasih tahu orang tua jangan cengengesan. Tapi memang lagi ibu cengeng ini teman-teman. Iya lucu. Tapi kalau orang nggak tahu paling gegetan ya. Wah menantang paling. Iya. Karena sebenarnya postur tubuh Mas Galang ini mengikuti Mas Manggala kalau mungkin teman-teman sebagian tahu loh ya. Mas Manggala itu kalau jalan juga kayak orang nantang gini sebenarnya loh. Tapi Mas Manggala kan udah ibaratnya udah jadi orang tua, jadi bisa tahu untuk menyikapi, jaga sikap. Kalau ini kan masih anak-anak yang butuh bimbingan ya. Jadi terima kasih banyak buat keluarga online yang selalu ngingetin dan nasihatin saya sama Mas Galang. Saya ucapkan banyak terima kasih ya kan. Panjang umur buat Mas Galang, saya selalu jadi anak yang baik ya. Dan mau SMP ya lah. Iya, harus dong. Iya. Mohon maaf misal Mas Galang tuh merasa papa mama galak jahat. Orang-orang tua tuh gak gitu, orang tua tuh sayang. Tapi kadang namanya anak-anak ya teman-teman. Itu kan kita cara didiknya tuh kan gak mungkin anak satu dengan anak yang lain sama karena memang walaupun satu orang tua, satu rahim, tapi itu kan namanya anak kan pasti beda-beda apalagi Mas Galang dari kecil kan gak sama saya. Sejak umur 3 bulan saya tinggal merantau sampai Mas Galang kelas 5 mau pulang ya? 4. Jadi memang itu sebenarnya gak mudah jadi Mas Galang ya. Kadang-kadang aku juga kasihan teman-teman kalau lihat Mas Galang itu apa namanya? Habis dimarahin berat terus lihat-lihat itu tuh kasihan. Iya. Mungkin teman-teman mikirnya gini, apa? Pilih kasih? Enggak. Sebenarnya enggak pilih kasih sama anaknya, anak Galang ataupun Isa. Cuman Mas Galang ini memang gimana ya? Karena enggak dari kecil sama saya, jadi untuk ngedidiknya itu gimana ya teman-teman? Kadang-kadang aku juga sampai bingung gitu. Apalagi lihat komentar-komentar keluarga online yang bisa dibilang mengingatkan, tapi ada unsur apa perkataan atau kalimat yang kurang baik itu aku juga sedih soalnya ini kan mau bagaimanapun dia kan ini anak saya anak kita namanya anak kalau dikatakan lain orang lain gak baik orang tua pasti ya sakit hati ikutan kayak kadang merasa bersalah juga sih teman-teman aku sama Mas Galang karena ya
kan keadaan juga ya teman-teman, dulu buat makan aja susah, jadi kayak terpaksa ninggalin Mas Galang buat kerja. Ini peluk. Maaf ya, ada mama marah-marah. Nanti SMP jadi lebih baik lagi ya. Aku juga papa ya, orang-orang ya. Sekarang ini Mas Galang lagi belajar disiplin. Udah mau pelan-pelan olahraga gitu. Mau mengejar cita-cita. Iya. Nah, aja teman-teman ya, semangat Mas Galang bisa membuktikan dan kenapa? Bisa apa? Membahagiakan apa? Iya. Ya orang tua itu ibaratnya ya, kalau anaknya jadi anak baik, orang tua pasti ikutan senang dan bangga, bahagia juga ya teman-teman. Dan gak ada orang tua yang ngajarin anaknya buat hal yang tidak baik. Tapi kembali lagi, kalau misal ada perilaku anak yang kurang baik, pasti yang dibawa-bawa karena sama orang tuanya. Karena memang kalau udah sekolah gini kan, namanya orang tua gak bisa 24 jam di samping anak-anak terus. Pasti anak-anak juga memiliki dunia mereka masing-masing, kayak main dan lain sebagainya. Kita kan gak bisa memantau terus. Jadi ya, jadi anak baik, mama papa sayang Mas Galang. Tapi mohon maaf apabila cara didik mama papa keras. Karena Mas Galang itu orangnya dulue. Jadi kalau dikasih tahu apa, kayak pelan itu malah kayak ngeledekin gitu. Jadi kayak harus lebih tegas sama Mas Galang gitu. Dan ini kan udah tahun ketiga Mas Galang ulang tahun kita di rumah ya teman-teman. Jadi Mas Galang itu pernah punya pengen mau ngumpulin teman-temannya buat ulang tahun makan bersama. Tapi kan kemarin-kemarin itu saat Mas Galang ulang tahun itu lagi libur sekolah. Terus pas ulang tahun lagi itu apa? Pokoknya pas nggak sekolah gitu. Jadi kan nggak bisa ngumpulin teman-temannya Mas Galang. Nah kali ini tadi aku udah belajar banyak. Nanti Mas Galang panggil teman-temannya buat makan sama-sama di rumah yang baik ya. Nangis ya, bisa makan. Kakak Yami. Dilang lagi. Nanti teman-temannya di WA suruh di rumah mbak ya. Habis apa? Habis asal, terserah. Mas Galang punya keinginan nggak? Tapi jangan yang berbau materi. Soalnya keinginannya ini son. Nomor nggak suka. Iya, nggak suka. Misal punya keinginan apa, pengen apa? Coba. Mumpung ini mama lagi ngeting. Ya, punya keinginan sesuatu, misal pengen ngapain. Pengen besaran. Iya. Kalau udah lewat. Sekarang udah loh. Pergi loh. Selesai udah bubar sama. Oh, asale lu. Pas lo lamongan. Kalau asale pas lo lamongan. Bibi. Mama gak paham. Ono kau pengen besaran, pengen asale, pengen apa mau ini? Kamera. Jalan-jalan ini. Oh, mau piknik. Iya. Oh. Mau pergi kemana? Terserah. Rebang. Ayo. Tapi nggak hari ini Tom. Kita kan rencanakan dulu kemana gitu. Iya. Ya nanti kalau namanya. Atau ke Jepara, Bagenan. Apa sih ini gue lupa? Saya ingin nih. Apa itu? Kudus itu yang baru Tom. Kan ini Klosia, di sini Klosia apa lang? Pas tahun ini kalau kayak Tom. Kenapa sama Rono? Saya nggak tahu pas mbak dikat itu mobilnya. Saloka. Saloka. Apa di sini Saloka? Ini Saloka. Selos ya, salutan semangat. Oh, jadi Mas Galang pengen bikin nih katanya. Mas Galang ini terlihat anaknya tegar ya. Sebenarnya dia tuh kadang-kadang kalau bikin video, aku tuh lihat dia tuh kayak acara apa sih ya. Ingat gak yang jadi yang saudaranya, contohnya Bu RT jadi polisi. Itu kita kan menghadiri acara itu. Terus Mas Galang itu dibilangin sama salah satu saudara anaknya Bu RT, menantunya tuh dibilang, nah kayak gitulah, membanggakan orang tua jadi polisi lah, bla 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 gitu kan. Waktu itu aku negur gini ya, makanya kamu itu jaga badan juga, nanti kalau kamu apa kelas 3 kalau bisa tuh harus badannya udah ideal. Kan waktu itu aku agak marah sama Mas Galang, waktu itu nahan nangis kan. Iya aku tuh tau, itu nahan nangis. Jadi
kayak pengen nangis tapi dialihkan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu laganya sok gini, itu dari papaya sebenarnya. Postur tubuhnya tuh dari pas mati. Laki-laki wajar lah gitu. Ya bagus, cuman kan kalau yang kalau sok sama sekarang kan yang nggak tempat tidak inang. Kalau laki-laki dulu gini, kalau laki-laki ayo itu loh, gak laki-laki tau kamu yang lucu malahan. Laki-laki ya, kamu iya, cuma kan kalau mas Galang kan kayak orang menantang gitu loh, gak kalau laki-laki tuh gini kelihatan jadi iya, siapa tahu nanti kalau dewasa ada cita-cita di abdi negara ya, karena entah itu mau jadi TNI ataupun polisi ataupun lainnya ya terserah anaknya lah, yang penting minatnya yang mana, yang penting anaknya minatnya yang mana. Kita sebagai orang tua kalau memang kita bisa mensupport dari segi materi ya kita support keinginan anak-anak kita ya teman-teman, karena memang kan dulu pernah aku itu sama Mbak Ani pergi ke salah satu tempat, bisa dibilang Pak Ustadz lah ya, itu aku bilang gini, dia melihat Mas Galang terus bilang gini, Mbak, anakmu ini jangan dikeranian, jangan dipukul. Memang anakku sekarang begini, tapi dari dia SMP kelas 2 atau kelas 3 lihat aja perubahannya, dia pasti akan berubah menjadi lebih baik. Kalau sekarang memang dia masih seperti ini, Mbak, sabar aja gitu. Aku dilihat-lihat gitu sama Pak Ustadz teman-teman. Terus ya kadang-kadang ya kalau aku sih Mama pernah mukul Mas Galang gak untuk sekarang? Gak tahu. Kalau gak pernah. Kalau pulang dari Taiwan dulu aku pernah. Karena anaknya gergetan banget itu teman-teman aku. Pernah tak pukul. Pernah itu, tapi untuk sekarang-sekarang aku gak pernah lagi mukul Mas Galang. Semenjak juga nasihatin sama Pak Ustadz itu, jangan pernah mukul Mas Galang. Ya kayak marah berlebihan, mukul-mukul gitu. Karena memang ini kan anakku memang aktif banget. Aku nggak mau bilang anak bandel nakal, tapi aktif ya. Semoga aktifnya ini nanti bisa menjadi aktif yang lebih baik lagi, bukan aktif yang negatif. Ya pelan-pelan teman-teman lihat prosesnya Mas Galang ya. Semoga Mas Galang menjadi anak baik. Temani prosesnya Mas Galang ya teman-teman. Gak ada anak yang mau ditinggal orang tuanya lama-lama. Mas Galang harus sepuluh tahun ya. Ma, aku jadi misal tahu. Kalian-kalian berbeda sama saudaranya dari segi sikap dan sebagainya ya. Benar, karena memang Lisa itu sekarang kan masih kecil, belum gede. Jadi kalau anak-anak nangis tinggal digendong biar diam. Kalau anak gede gini ya, kalau pas lagi aktif-aktifnya melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, sekarang itu kayak greget. Kalau gregetnya anak-anak kalau gemesin, kalau gregetnya Mas Galang ini bukan gemesin lagi. Tapi opo? Emosi. Seperti emosi, makanya juga sikap. Jadi ya teman-teman ini nanti Mas Galang biar undang teman-teman ini buat makan-makan. Karena aku gak tahu teman mana jam yang 3. Mau. Iya jam 3. Jam 3 kan asar, asar jam 4. Ya, habis asar. Habis asar. Makan main pantai enggak? Ngasar biasanya jam berapa gini Mbak Isra apa apa? Jam 3 muncul 10 muncul 5 jam 4 kurang mampu ya sehat sih. Jam 3 nanti temennya datang jam 3 berarti ya. Ya udah, jadi teman-teman ini videonya tak akhiri dulu. Ada yang berubah videonya iya. Kadang itu banyak unek-unek yang apa ya kita mendapatkan, karena kan apa ya mau diungkapin tapi kita sebagai orang tua kadangnya nggak bisa mengungkapkan terang-terangan, tapi ini kan pas momennya. Jadi ya terima kasih lah buat orang tua dan semua. Oke, videonya sampai sini dulu. Lanjut mau masak-masak ya, thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga masih ada selalu panjang umur. Kakak tidak dur 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 dur. Kakak nolok-nolok, tau, ditembak lagi. Kakak nolok-nolok. Kakak.
Dadah, assalamualaikum. Terima kasih banyak. Dadah. Gue nanya deh. Bicara. Gue nanya. Dadah. Kan kamu sih omongin.